Masih bersama saya, Wiwi Loresa dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara. Seorang ayah di Kabupaten Brebes tega mencabuli anak kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama SMP. Ironisnya, perbuatan cabul dilakukan tersangka berulang kali hingga korban hamil 2 bulan. RJ 38 tahun, warga Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, harus mendekam di rumah tahanan Polres Brebes Selasa siang. RJ ditangkap polisi setelah diketahui tega menghamili anaknya yang masih berusia 14 tahun. Kasus pencabulan ini terbongkar setelah korban dibawa ibunya periksa ke pelayanan kesehatan karena mengeluh sakit dan muntah-muntah. Dari hasil pemeriksaan dokter, diketahui korban tengah hamil 2 bulan. Korban pun menceritakan bahwa nasib yang dialaminya akibat perbuatan sang ayah. Tindakan persetubuhan dilakukan sang ayah saat korban bersama ibunya tidur satu dalam ranjang. Sempat ada perlawanan apa tidak bersama? Tidak, karena anak kan takut ya. Maksudnya anak itu masih di bawah umur, masih anak-anak takut. Itu berapa kali melakukannya, Bu? Kalau di sini berulang kali sih. Oh, berulang kali sampai ya? Sampai hamil. Sampai hamil berapa bulan saat ini, Bu? Hasil dari visum 2 bulan. 2 bulan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun penjara. Yudi Hardianto, Kompas TV, Brebes.